helicopter just came out of nowhere. Kayaknya PDKT nih. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy. Kayaknya ada yang ini. Ada yang no. But I'm sure we're gonna find him. Aku kaget, ya Allah. Oke, seingat saya tuh di dalam sana masih ada ruangan. Bukan yang ini. Zombinya ada. Kita mas. Bukan yang ini. Yang depan lagi. Kabur. Langsung kabur. Langsung kabur. Leon. Itu dia. Tuh liker ya. Liker. Lari. Hold up. Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Pais di game Resident Evil kedua. Dan kita lanjutin lagi gameplay yang satu ini. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam ya. Kita lanjut lagi gameplay Resident Evil kedua ini. Terakhir kali kita sudah melihat Raccoon City ini diserang oleh wabah Zimbo ya teman-teman. Dan baiklah, kali ini kita bakal lanjutin lagi. Dan di sini seperti kalian lihat, peluru saya sudah ada 24/78 karena saya ngulang lagi dari awal teman-teman, dan banyak banget item yang saya lewatkan ya. Dan sini saya juga mendapatkan beberapa item nih, udah lengkap ya, ada spare part. Nah, kita sini saya mendapatkan spare part teman-teman, yaitu kita memecahi sebuah apa sih yang kayak handphone itu ya, kayak walkie talkie teman-teman, dan kita mendapatkan spare part di sini ya. Dan ya, abis itu saya bakalan buku ini saya nggak tahu nih gunanya buat apa tuh guys. Ini buku ini nggak tahu nih. Kita bakal pakai aja ya, buat jaga-jaga teman-teman. Dan di sini red heart kita ada 2 di sini, mantap sekali. Dan mungkin saya bakal combine kali ya. Ntar saya bakal combine terlebih dahulu untuk yang 2 ini combine. Nah, dapat green heart lumayan teman-teman. Dan ini peluru kita ada banyak banget ya. Dan sini saya sudah mendapatkan koin teman-teman, yang dimana kita harus memecahkan beberapa yang puzzle-puzzle itu, yang patung-patung itu guys. Jadi sebelum itu saya bakalan, nah ini kita taruh aja kali ya. Kita taruh yang mana guys? Nanti aja lah. Nanti aja kita taruh. Terus aduh, backpack kita penuh ya. Oke, sebelum itu saya bakal taruh koinnya terlebih dahulu ke atas sini teman-teman. Nah, kita kan sudah mendapatkan beberapa koin. Halo Marvin. Nah, kita taruh koinnya di sini, guys. Kita mendapatkan 1 koin dan ada yang kebuka. So Elliot was right. Kayak ada pintu, guys. Tuh. Ada pintu. Oke, berarti kita harus mencari sebuah pintu lagi. Oke. Sebelum itu kita bakal ke atas ini, teman-teman. Ini kan ada patung nih. Nah. Dari mana dapat kode gambar-gambar ini? Kita bisa melihat teman-teman dari sini nih. Kalian pencet tab E atau di inventory. Nah, kalian lihat yang officer book. Nah, ini kan ada yang gambar singa nih, berarti sesuai gambarnya aja, sesuai patungnya, guys. Oke, yang pertama itu adalah singa, daun, burung. Oke, kita langsung aja masukin singa, daun. Daun mana? Ini burung. Mana burung? Ini lah. Pasti bisa. Nice, kita sudah mendapatkan 1 koin lagi, berarti kita tinggal ambil 1 lagi, yaitu di kalau nggak salah itu di tempat belakang ini ya, ini yang di atas ini di sekitar situ teman-teman. Oke, setelah itu saya bakal taruh terlebih dahulu ini di sini. Nice. Sudah mulai kebuka, berarti tinggal 1 koin lagi yang harus kita dapatkan teman-teman. Oke, nah sebelum itu kita kan dari itu saya udah ambil itu belum? Oh ya, sebelum ngambil spare partnya teman-teman ya, ini di mana spare part ini kita bisa mengambil barang-barangnya. Mana ya? Ini save-savean kocak. Ini nih. Nah, kita bakal ngambil ini buat kita masukin tombol-tombol tersebut. Dan habis itu kita bakalan apa lagi ya? Saya bakal taruh yang mana ya guys ya? Kunci biru ini masih kepake nggak ya? Kayaknya masih deh. Kamu tuh pelurunya saya taruh aja dulu kali ya. Karena biar nggak penuh-penuh banget memonya teman-teman. Oke, mungkin udah sih. Kita rapikan. Nah, taruh aja kali ya buku-bukunya. Ini hil-hilan juga. Saya bakal taruh aja dulu. Ini kita taruh sama buku ini, saya nggak tahu gunanya buat apa. Mungkin kita keliling terlebih dahulu.
Oke, sebelum kita ke atas itu ya, saya bakalan masuk ke sini terlebih dahulu nih. Kita, kalau nggak salah ada beberapa ruangan deh. Aduh. Atau nanti aja. Sini ada beberapa kunci sih. Oke, kalau gitu saya bakal ke tempat tombol-tombol itu dulu kali ya. Kita lewat atas aja, teman-teman. Atau lewat sini. Lewat sini kita bisa nih. Nah. Ini kalau salah kita tembusnya ke sini nih. Nah, tuh guys. Aduh, ada Zimbo di situ. Nggak kena, Pak. Sip. Oke, satu hit. Nah, ternyata kalau mau dia mati kita harus kincar kepalanya saat ininya mengecil. Ada juga di situ. Kincar kepalanya, teman-teman. Nah, habis itu kita pisauin ya sampai dia mati. Nice, sudah mati deh. Tinggal yang ini nih. Nah, udah mati. Nah, ternyata begitu ya, teman-teman. Oh, kini ada item nih. Oh, tuh kan. Ada ammo. Mau kita combine. Nice, lumayan. Nah, ternyata dia masih hidup. Dia masih hidup. Kaget saya, teman-teman. Lagi kocak. Nice. Mati loh. Oke, dadah. Nah, sama kode yang ini, guys. Setahu katanya apa saya lihat-lihat, teman-teman, itu kodenya ada di sini-sini kok. Saling mana ya? Kita belum ada deh. Oke, kita harus dapetin note sih. Kalau yang itu ya. Oke, ini kok enggak ada lagi. Waktunya saya kesini lagi, teman-teman. Itu banyak Zimbo yang sudah saya bunuh. Nah, mungkin saya bakal ambil nih, ada yang nomor 3, teman-teman. Ini ada pisau sama ini ada keycard. Kita harus nyari keycard juga. Ini nomor 2. Shotgun ammo. Terus ini, oh ini ada tas nomor 2 sama 3. Kan kita butuh. Mungkin saya bakalan ambil yang ini kali ya, 103, teman-teman. Kita ambil pisaunya. Ini gunpowder sih. Gunpowder saya nggak terlalu butuh-butuh banget. Jadi ya saya bakal taruh ini di nomor 3 aja. Oke. Spasi. Nice. Oke, setelah itu saya bakalan 102. 103. Oh iya betul. Kita mendapatkan 1. Dapatkan pisau lumayan, teman-teman. Berngestok. Ya kalau kalian lihat di video sebelumnya kan itu banyak banget apa? Banyak banget zombie. Nah, saya kan waktu saya kena terekam itu saya pakai, guys. Saya pakai pisau jadi pisaunya langsung sekarat tul maut. Jadi ya, kita skip aja lah. Oke, sebentar saya bakal balik lagi, teman-teman. Kita langsung menuju ke tempat itu ada Zimbo yang masih hidup. Saya bakal ke misi selanjutnya. Langsung aja deh. Oke, kita lihat dulu. Oke, ternyata teman-teman, waktu kalau itemnya udah nggak diperlukan lagi, dia ada apa? Centangnya nih kayak ini nih. Untuk ini nih, ada key kan ada centangnya nih di sini ya. Kalau ada centang berarti kita sudah tidak memerlukannya. Kayaknya redbook nih kayaknya kepake. Terus oke, amunnya udah mulai. Oke, kita taruh lagi. Oke, siapa lagi ya? Oke, cuma redbook sama kunci ini kita bawa, guys. Karena saya oh ya, pisaunya kita taruh dulu kali ya. Karena kita soalnya pisaunya masih banyak. Oke, let's go. Mari kita ke sini nih. Eh, kemana? Oh, lantai 2. Nah, untuk di mapnya ini udah clear semua ya. Tinggal yang office. Oh iya, office ini belum. Nih, yang ruangan ini kita belum, guys. Oke, sebentar. Kita bakal ke situ terlebih dahulu kali ya. Tau saya, situ banyak zombie loh. Di sini banyak zombie. Kita masuk. Waduh, ini di lantai bawah ya. Ada zombie, teman-teman. Sebentar. Naik ke atasnya gimana ya? Oh ya, nggak ada ya. Aduh, dari atas. Oke. Pisau. Aduh, kena. Jangan.
Lewat dong, lewat, lewat, lewat. Oke, kita lewat terlebih dahulu. Mamam tuh. Nice. Polisi udah mati. Oke, udah. Oke, kita bunuh dulu zombie-nya dari atas ini ya, teman-teman. Masih ada satu lagi tuh. Oh, dia lagi mangan dong. Bisa, guys. Oh, di sini nih, nah, dari tangga. Kita bakal bunuh dia ya. Ini. Soalnya itu ada item kok, salah tuh. Tuh. Dongkrak tuh bisa diambil enggak? Mati? Nice, kayaknya udah mati ya. Itu ada zombie, saya nggak percaya ini hidup. Oke, udah mati, nice. Itu yang tidur kayaknya mati ya itu. Kayak itu mati. Itu kayak ada bunyi-bunyi serak-serak, itu apa sih? Itu kayak ada suara pintu loh. Oke, berarti ini saya nggak tahu ini hidup atau nggak nih. Oke, udah mati. Oke, berarti ini aman ya. Kita lihat apakah ada item yang saya lewatkan. Ini dokumen. Oke, udah bersih teman-teman. Ini apa nih? Hold. Ini apa nih? Oh, kita geser. Nah. Oke, ini. Oke, ini kita harus perlukan item. Oh, ini dongkrak nih. Kita butuh tiangnya, guys. Kita butuh tiangnya untuk mengangkat itunya sih. Oke. Kalau begitu. Gak ada item lagi, teman-teman. Itu tuh. Ada tuh. Dapat knife. Nice. Kita dapat 3 knife. Lumayan sekali, teman-teman. Oke, untuk yang di sini udah. Aduh kan kocak mati kan. Sabar, guys. Kita lanjut. Nah, kita nggak bisa masuk sini ya nih. Ini dikunci, guys. Jadi ya mau nggak mau kita harus ke tempat atas sana sih. Oh ya, tadi kalau nggak salah saya lihat ada pintu deh di situ deh. Mari kita coba. Apakah ada something di sini? Apa itu? Ya Allah Leon, kenapa kamu tidak loncat? Jantungan guys. Ya berarti nggak bisa kesana dong. Ya kita harus tuh anu ini nih. Supaya dia ke sana ya. Kita coba. Kok nggak bisa tuh, harus ada dongkrak. Ya nggak bisa lah, lanjut aja lah. Kaget loh. Oke, ini di sini Leon sudah encok, teman-teman. Karena sudah sakit dia. Oke, mungkin langsung aja kita menuju ke situ kali ya, shower room. Oh ya, shower juga belum. Kita butuhkan tuas. Iya. Kita butuh tuas, teman-teman. Tuh kayak disuruh pintu gitu loh. Oke lah, kalau begitu saya bakalan itemnya udah semua. Oke. Saya bakalan ke sini nih, ada pintu, teman-teman. Mari kita masuk. Oh, ada green herb. Mayan. Ya, habis itu saya ada lagi. Masih ada obat paling not. Nah, betul. Guide template. Welcome to Sakut City. Oh, tentang police station ya. Itu tuh ada apa tuh? Aduh, brankes lagi di sini, enggak tahu, guys. Apa ini? Oh, saya enggak tahu. Kayaknya udah ya. Masih ada dong. Apa ada item lagi di sini? Oke, enggak ada apa-apa di sini, Bu. Oke, udah clear ya, tinggal itu doang ya. Iya, tinggal ini doang. Oke, berarti mari kita masuk. Kita pasang kuncinya. Oke, langsung nanti kita masuk. Di sini ada ruangan. Gak ada kanan di kiri, teman-teman. Oh, ada kecelakaan, guys. Oke, itu ada tempat yang buat itu tuh. Apa sih? Ya buat jendela. Kita bawa lah, lumayan. Kalau orang itu nggak ada apa-apa ya. Oh, kita cek. Oh, ini ada tombol, kita hidupkan. Aduh, nggak bisa ya. Oh, butuh tuas. Oke, berarti kita di sini udah buntu. Ada pintu ini. Halo. Apa ini?
Artikel redstone. Magazine. Ya, gak tahu lagi saya. Ini ada item. Keycard. Nice. Terber keycard, guys. Oke, berarti ini keycardnya buat itu ya. Yang itu tuh apa? Ah, yang di ruangan itu loh. Ini apa nih? Oh, I see, guys. Sebentar, sebentar, sebentar. Aduh, memo kita penuh ya. Aduh, guys. Saya mau buang yang mana ini? Udah nggak kepake lagi nih ya. Aduh, aduh. Oke, mungkin saya bakal balik lagi, teman-teman. Kita balik dulu. Saya bakal taruh item-itemnya. Berarti kunci biru sama bukunya itu kepake. Oke, teman-teman, kita sudah kembali lagi ke tempat ini. Mari kita taruh bukunya di tangan ini kali ya. Combine. Nah, ini tuh sesuai di foto, guys. Mana yang foto patung tadi? Nah, saya dapat ini tuh dari mana ya? Aduh, sudah lupa lagi ya. Dari yang kok saya buka-buka chest nih, sesuai fotonya ini nih. Al medallion. Kita taruh di tangannya ya. Mari kita pasang. Oke. Tangannya bergerak, teman-teman. Apa ini? Terdapat tongkat. Scepter. Ini buat apa ya? Saya enggak tahu nih. Enjewel ini. Aduh, ini enggak ada gunanya ya. Exime. Guys, enggak ada apa-apa, guys. Tidak bisa lakukan apapun dengan itu. Berarti ini udah ya. Oke, art room udah. Dia ada beberapa barang sih ya. Oke, udah clear ya. Oke, kita kembali lagi ke tempat sebelah sini. Yang situ kan udah buntu, teman-teman. Jadi kita ke sini. Atau saya taruh dulu ya untuk item-item ini ya. Masih ya, bolak-balik. Udah, lanjut aja lah. Kalau begitu lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut saja nih, ada exit, teman-teman. Itu apa tuh? Oh, ada green herb. Tapi kita biarkan aja terlebih dahulu. Oh, tuh kan. Bang, bang. Wah, selamatin dong. Gak bisa, guys. Gak bisa diselamatin abangnya nih. Dulu apa itu? Tidak tahu. Itu apa? Oh, api, api. Oke, kita keluar ya. Oh, tuh, guys. Oke, mari kita masuk. Oh, ada cutscene. Clear? Leon. Apa itu kamu? Claire. Oh, you don't clear. Hold on. I'll be right there. Okay. Aduh. Aduh. Bencana ini. Claire. Bencana ini. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. Kayaknya PDKT nih. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy. Kayaknya ada yang ini. Ada yang No. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Aku kaget, ya Allah. Meleduk. You know what that means? Yeah. Dinner itu kan. Aduh, para Zimbunya bangun semua kan. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. You need to go. Para Zimbu, Zimbu. Bye, Claire. Okay. Let's get through this. Both of us. Sampai jumpa. Wah. Sayang sekali. Marvin, I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Marvin. Marvin? Wah, enggak ngedugas Marvin dong. Kita ambil ya. Apa nih? Cutting tool. Nice. Kita bisa balik lagi enggak? Bisa sih ya. Aduh. Ada Zimbo juga di situ, guys. Coba kita masuk situ ya. Cabut dah, cabut, 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 cabut. Oh, ini kita pakai ini. Crack. Nice. Nice. Apa lagi? Oh, ini tempat yang ini. Ya, ya, ya. Ini tempat. Kaget. Tiba-tiba dia nongol. Oh. Aduh, 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 udah kabur, cabut, cabut, cabut. Ini tempat awal, guys.
Gak kena lagi ya. Cok. Sini dong. Pak S nembak apa, Pak S? 3 kali. Grip M. Nice, pecah, guys. Nah, kalau udah gitu dia udah pasti mati ya. Yang ini, ini. Ah, ini bisa. Eh, dius. Masuk. Hey! Ada juga di situ. Oh, ini tutup, ini tutup dulu tuh, ini bahaya. Cabut. Kita kesini terlebih dahulu, ini banyak item, teman-teman. Tidur dong. Nah. Sudah bisa, guys. Oke, udah mati. Oke, yang itu kita biarkan aja ya. Biarin dia tidur. Ini apa nih? Electrical. Oh, ini yang di depan itu. Oke. Saya tahu. Itu saya tahu. Ini buat buka ini, tapi nanti aja, teman-teman. Ya, ada item lagi di sini apa tuh? Gunpowder ya? Oke, enggak usah dulu. Gunpowder, guys. Nggak ada item lagi kah? Apa nih? Flash grenade atau flashbang? Oh, kayaknya berguna sih. Kita ambil kali ya untuk flashbangnya. Spasi 1, 2, 3. Oh, oke. Aduh, ini ada window-nya. Nah, ini nih kita butuh ini nih. Aduh, tapi itunya ya. High powder yellow, ini yang yellow buat shotgun, guys. Nah, kita butuh ini nih. Oke. Ini kalau nggak salah tembus ke ruang utama ya. Gak bisa kalau gitu. Nah, kita masuk, kita pasang di sini sampai bisa. Nice. Yang ada Zimbo kan. Oke, clear, guys. Nah. Oh, si Marvin. Sabar, kita cek dulu, guys. Si Marvin. Udah. Saya menaruh itemnya nanti aja, kita cek dulu si Marvin. Marvin. Oh, ini dia. Yah. Still alive. Udah masih hidup. Iya, tapi keadaannya gitu. Keadaannya mengenaskan, guys. Oke, sebelum itu saya bakal taruh dulu item-itemnya. Ini flashbang kita taruh. Terus ini tongkat saya nggak tahu gunanya apa, kita taruh terlebih dahulu. Nah, keycard kita bakal coba ambil keycardnya, teman-teman. Oke, kita save lah buat jaga-jaga ya. Kita save aja buat jaga-jaga, guys. Nice. Oke, mari kita kesana. Kita balik lagi. Kita cek map ya. Oh ya, ini nih. Kalau nggak salah sini ada pintu deh. Tuh kan. Oke, Zimbo di sini udah saya bunuh, guys. Jadi aman. Tuh, kita dapat ini. Mayan. Dapat ini juga. Nice, dapat ammo, guys. Oke, udah nggak ada lagi ya. Oke, ini udah. Berarti tinggal yang ini. Tuh, banyak banget, guys. Ada ammo juga ya. Kita kembali lagi ke sini. Kita ambil yang putaran gasnya itu. Itu berarti kita bisa ke ini sih. Aduh, ada Zimbonya itu. Oke, ini kita tutup kali ya. Oke, dadah. Prediksi ini, guys. Jadi di situ ya. Oke, mana lagi? Itu gunpowder. Oke, ammo di situ. Ammonya mana? Masa bapaknya ya? Yep, betul sekali. Ammo kita udah banyak banget sih. Ada gerhap. Kita nanti. Kita ambil gunpowder dulu kali ya. Atau hililan. Gunpowder di mana? Oh, itu. Ada lagi nggak? Oh, ini nih yang yellow. Gunpowder yellow, guys. Oke, kita ambil dulu, teman-teman. Nah, ini dah. Nah, bisa kita balik lagi ya. Ingat-ingat situ masih banyak item, teman-teman. Mumpung dekat, saya bakal bolak-balik naruh item-itemnya ini. Oke, ini kita taruh dulu ammonya juga, teman-teman. Terus, oke, kita bakalan ke atas lagi ya, ya di mana tempat yang angin-angin tuh di mana ya? Oh ya, keycard dulu. Ke tempat keycard dulu. Oh, keycard di sini deh.
Saya bakal ke tempat keycard dulu untuk mengambil beberapa keycard. Oke, let's go. Oke, simbol sih udah pada mati kan nih. Tiba-tiba bangun lagi nih. Curiga nih. Kita masuk lagi, teman-teman. Nah, kalau nggak salah keycard ini nih. Ayo keycard, keycard bisa dong. Kita taruh. Nice, bisa guys. Kita dapat apa? Shotgun. Shotgun guys. Nice. Nice, nice. Nice. Oke, kita dapatkan shotgun, teman-teman. Nomor 4. Nice. Nice, dapat senjata baru dikedik. Siapa yang mau shotgun? Nomor 2. Aduh, saya nomor 3 ya. Iya, aduh tasnya kita butuh satu tombol lagi. Oke. Kalau itu kita ke ini udah. Oh, ini tutup. Oke, saya bakal balik lagi ya. Kita habis tuh kita ke mana lagi ya? Untuk kode-kode ini sih saya nggak tahu nih. Untuk kode-kode saya juga nggak tahu, teman-teman. Nah, kita lanjut aja lah. Moshi. Oke. Halo Marvin, saya mendapatkan shotgun ini. Oke, berarti kita bawa peluru shotgunnya ya. Aduh, kita kekurangan backpack guys. Kita butuh backpack banget. Oke, ini pisau kita taruh. Ini kayak linggis masih butuh. Shotgun ammo mana? Oh, shotgun shells. Nice. Wah, cuma 3 ya peluru kita. Oh, shotgun ini kita harus pandai-pandai sih shotgun. Handgun ammo. Oke, udah. Aduh, tapi dikit banget ya. Segini ya. Oke, kita ke bawah lagi lah kalau gitu. Oke, ini udah gak ada item lagi sih. Sini udah clear. Oke, kita masuk lagi sih. Oke, seingat saya tuh di dalam sana masih ada ruangan. Bukan yang ini. Zombinya datang. Kita masuk. Oh, bukan yang ini. Yang depan lagi. Yang depan lagi. Aduh. Lupang lewat. Langsung masuk. Nah, setelah saya sini tempat tuh. Nah, ini ada di gembok. Oke, masuk. Saya enggak tahu ini tembusnya kemana. Keren, nice. Ini kemana? Lah, ruangan baru ya? Oh iya guys, ruangan baru. Ini apa nih? Electronic gadget. Apalagi ini guys? Saya nggak tahu. Ada green harp, nggak usah dulu. Ini face bank. Aduh, ini kemana kita? Kita ke... Aduh, sini ke kunci ya, red doors. Tadi ke sini, sini. Oh, kita buka. Nice. Oh, kita ke sini lagi. Wah, jalannya tembus loh. Oke, ini kan berarti sini udah safety deposit. Oh, ini udah sih. Ini udah. Tuh, ini banyak banget guys item di sini. Tapi ini kita belum perlu sih. Ini sih records room. Oke, udah semua ya. Oke, udah. Yang linggis sudah dicentang, teman-teman. Baiklah, begitu kita balik lagi. Oke, setidaknya kita sudah mendapatkan elektronik itu ya. Saya nggak tahu gunanya apa, guys. Oke, saya bakal taruh lagi ini di sini. Ini nggak tahu guna atau enggak. Mungkin kita bawa aja. Shotgun juga aman. Ah, kita sih benar-benar butuh tas sih. Banget. Oke, kalau begitu saya bakal balik lagi ke atas. Kita balik lagi ke atas untuk membuka yang putaran-putaran gas itu. Nah, moshi. Saya kembali. Haru pada Zimbo. Saya kembali di sini. Si kak, serem banget lo KKN. Zombie ini bisa loncat sebenarnya tuh ke sana. Tapi saya nggak tahu itu tembusannya kemana ya. Oh, ke main hall. Ke main hall, tapi nanti bukan nanti itu dong. Di sini nggak ada item. Nah, ini guys. Ya, bukan yang ini nih, yang pakai bom ya. Iya, itu kok salah yang bom.
Berarti kita kesini ya. Ini ada item, kita biarin aja kali ya. Tempatnya asap-asap tuh di mana? Asap-asap di toilet. Nah, abis ini ya. Iya, yeah, di sini. Nah, sini kita turun ke bawah, teman-teman. Nah, di bawah sini nih. Yang tempat gas-gasnya itu. Oke, masih aman. Apa itu? Nah, di sini. Nah, kaget saya. Oke, ini kita putar ya, kita pakai. Nah. Kita putar lagi. Nice, sudah guys. Ke tempat apa lagi? Saya nggak tahu. Ini ada paspor sih, tapi saya belum nemuin sih ini. Kodenya apa ya? Yalah, kita lanjut aja lah kalau begitu. Ini nggak ada apa-apa. Aduh, ini zombinya. Kok auto save? Yaudah, aman. Tadi auto save, guys. Wah, ini jangan-jangan nih. Ini itu apa tuh? Gunpowder ya? Oh iya, gunpowder nanti aja kita biarkan. Ini kosong. Gak ada apa-apa lagi ya. Oke. Mari kita masuk. Wah, ini banyak sekali mayat, teman-teman. Apa tuh? Oh, shotgun. Nice, kita pakai. Lumayan. Kita lihat mapnya. Oke, di sini ada pintu star office, ini armory, linen room, lounge. Sini ada lounge. Oke. Kita masuk aja. Aduh, saya takut ini hidup loh. Apa itu? Guys. Oke, kita masuk aja. Masuk. Itu apa? Itu apa? Enggak tahu itu apa. Oke. Wah, tadi apa cuy? Kita pas shotgun lagi, lumayan. Oh, saya nggak tahu tadi apa sih. Oh, kita butuh USB ya kayaknya ya. Iya guys. Oh, saya jantungan dong. Oh, itu kan kita butuh USB. Tuh USB port. Gue dapetin di mana guys? Saya nggak tahu. Oh, itu ada pintu juga di sana, ada pistol teman-teman, kayaknya Deagle sih itu. Kayaknya ini flashbang mempan kayak ke dia. Ini apa nih? Oh, heal. Nah, ini kita ambil aja, main-main itu buat heal-healan. Ini yellow. Oke, kita ambil aja karena itu buat itu ya. Aduh, ada dia dong, gimana guys? Halo. Berarti kita langsung sana kali ya. Ke sini. Jadi di mana ya? Saya enggak tahu guys, di mana guys. Di depan situ. Dia di depan situ. Di depan situ. Masuk. Tuh. Di depan situ dong. Terus gimana nih? Tuh. Tuh. Bisa dibunuh gak dia? Gak bisa ya? Mana dia? Wow, santai. Oke, kita mundur. Ini di ruangan nih. Apa nih? Battery. Sini bisa? Oh, nice. Dapat notes. Internal memo. To West Office. Oh, ini passwordnya nih 9157. Tapi yang mana nih? West Office. Oh, yang ini guys, tuh 9157. West Office itu yang mana ya? Sebentar. Kita lihat map West Office. Mana guys? West Office yang mana? Oh, yang ini kah? Yang ini art room? Ya enggak? Enggak tahu. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita kabur dari sini? Monster di situ, guys. Monster di situ.
Masih ada di situ. Itu dia masih nempel di situ. Ayo buka. Nah, kita serang, guys. Oke, kita coba senjata baru kita ya. Sini dong. Sini 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 sini. Ayo. Ayo buka kocok. Kayaknya susah mati deh itu monster deh. Kayak ini susah mati kayak ini. Wah, kayaknya nggak bisa mati sini monster kayak. Mana guys tuh? Waduh, kena. Langsung hampir mati. Kena dong ternyata dong. Duh, gimana guys dari situ ya? Nah, kita menjauh dikit lah. Wah, itu ngalainnya nggak tahu dah gimana dah. Itu apa itu? Wah, achievement. Nice. Dan berapa? Oh, berarti itu kalau di suara itu kayaknya semacam itu ya, apa sih yang boneka-boneka itu loh. Oke, oke. Kita balik lagi kali ya. Kita balik lagi terus saya bakalan kemana lagi saya nggak tahu, guys. Masih ada nggak ide? Langsung kabur aja kalian, langsung lari ke kanan, teman-teman. Langsung kabur. Leon. Itu dia. Udah ada cabut-cabut, saya nggak mau berurusan sama dia. Wah, serem banget monsternya. Leces. Oh, ini nih ya. Tapi kita belum dapat itunya sih, baru kodenya ini doang nih. Tuh yang 9157. Oke lah, kalau begitu kita balik lagi teman-teman. Oh iya, yang detonite. Iya, yang detonite. Berarti kita bisa, oke sekalian kali ya. Kita nin detonite-nya teman-teman. Kita pergi ke sini. Habis itu ke kiri. Nah, seharusnya bisa kita ledakin itu. Seharusnya ya. Oke. Nah, seharusnya bisa nih. Bisa? Oh, bisa, nice. Oke, 10 detik. Ledak. Duar. Apa itu? Suara apa itu? Lolo ini kok tumbang? Gak mau. Anuin dulu ya. Oh, dia bilang likernya kesini guys. Kita kesini dulu. Kita ke tempat safe dulu guys. Wah, dia bilang likernya kesini nanti. Kayaknya ya. Oke, berarti ini udah kebuka, kita masuk aja. Duh, di sini ada banyak mayat. Oh! Suara apa tuh? Oh iya, suara likernya guys. Ini nih. Aduh, passwordnya apa? Bentar. Saya lihat terlebih dahulu. Kita lihat teman-teman. Ah, ini. Ini yang patung itu ya. Oh ya. Orang panah sama ular. Orang panah ular. Orang. Oh, ini orang nih panah. Ini panah mana dah? Ini kambing, ini ikan. Oh, ini. Terus ular. Ini ya. Oh iya ya. Nice. Oke, koin terakhir teman-teman. Nice. Tuh, likernya. Liker. Lari. Oh my god. Masuk. Aduh, kena guys. Mamam. Pergi. Cabut. Ada zombie, ada liker. Lengkap bet. Aduh. Langsung sekarat. Oh, kita pakai use, kita use. Wah, serem banget. Untung saya buka tadi ya. Untung. Nah, balik. Enggak. Saya enggak mau berurusan lagi sama mereka. Serem banget ya, guys. Wah.
Likernya nggak mati-mati udah di shotgun juga ya. Nggak tahu lagi guys. Oke lah, saya bakal taruh dulu item-itemnya teman-teman. Kita dapat koin, dapat pisau, oke, dapat ini kita taruh koinnya. Kita bakal pakai buat koin terakhir itu ya. Oke, saya bakal save terlebih dahulu. Dan ya, baiklah teman-teman, mungkin segini aja untuk gameplay Resident Evil kedua. Kita sudah sampai di sini terlebih dahulu. Kita sudah melihat, kita sudah bertemu sama Lickers ya, kok nggak salah ya. Dan ya, mungkin segini aja. Terima kasih menonton dan kita akan berjumpa lagi di next video. Dadah guys.